Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan buat review pasal apa? Lego Ninjago. Lego Ninjago, Ninjago. Okey, tengok eh. Harga Lego ni cuma RM2, tapi bila kualiti dalam dia dengan saiz dia memang kata betul-betul berbaloi. Okey, keluarkan Pak Eh. Nua, keluarkan Nua. Tengok. Oh. Ush, tak dapat Eh. Tengok eh. Saya juga tengok kualiti dia. Harga RM2 dengan saiz dia besar, lebih kurang dalam 7 cm ketinggian dia, tak silap saya 7 cm atau 8 cm. Okey, sekarang kita buka eh. Mama miss ni, baba buka kan. Masuk mulut, miss ni baba buka. Baba buka kan. Okey. Sekarang ni kita tepikan kotak dia dahulu, kita kopek. So, kopek untuk Mama. Baba kepala dia tak boleh keluar. Kejap. Oh, kepala dia memang tak boleh. Okey. Alright. Okey, plastik dia. Buang kat tempat sepatutnya eh. Tak dalam tong sampah, jangan buang merata-rata eh. Okey. Yang ni badan dia. Nuah duduk sana, duduk sana. Baba kopekkan dulu. Baba kopekkan semua untuk Nuah. Nanti baba pergi sana, baba tolong. Ya. Nuah. Sini. Okey, Nuah punya dah potong. Okey, baba pergi sana. Duduk dengan Nuah. Ini kotak Nuah, kotak Fahil. Okey, baba tolong. Dah potong. Dah potong, baca dah potong eh. Sekarang ni saya temankan Muah. Nanti hai saja ni ayah kepada Adam, Pak Irin, Adam Muah. Okey, sekarang ni kita akan start pasang untuk Lego ni. Kita boleh tengok Lego ni saiz dia besar. Okey Muah, kita kepala mana Muah? Kepala cek kepala. Kepala kecil dia, kepala besar mana? Kepala ni. Ni kepala dia. Kita akan pasang. Ini nak kecil. Lepas tu topeng dia mana? Topeng. Papa nama dia mana? Eh, Pak I pasang lah. Pak I punya. Pak I kan pandai. Okey. Tak nampak Pak I. Okey. Pasang tanduk dia. Pak, tanduk pun dah siap. Tolong makan sekejap eh. Okey. Sekarang ni kita tengok eh, boleh tengok Lego dia. Saiz dia besar. Dapat dengan saya. Tengok. Besar. Okey, kita start pakaikan robot ni. Yang ni Lego ni pakai helmet. Lepas tu dia akan pakai. Ini lagi satu. Kepala dia. Papa. Apa dia? Satu mana? Satu apa? Yang ni satu. Ni. Kak Ibnya. Okey. Yang mana? Ini kita start pasang yang tangan dia. Sekarang Pak E, tengok Pak E pasang. Tengok Pak E. Oh, terbang. Yang anak pun tengok. Noah pegang. Tangan ni Noah pegang. Baba, lagi satu ni ada. Okey. Itu kualiti dia memang bagus lah. Orang kata puas hati lah. Tapi nak tengok sekejap dulu. Okey. Ini pasang kat sini Noah. Merekam. Baba dia. Tengok je tu, kotak okay, tengok. Pasang. Mana tangan lagi Nuah? Satu Nuah. Okey, kita pasang. Ya. Kita akan pasang ni. Masukkan tangan dia. Push. Masuk Nuah dah tangan dia Nuah. Besar dah. Lepas tu kita akan buat dia punya senjata. Senjata dia kejap Nuah. Mana Nuah senjata dia? Ambil ni. Baba. Sekejap baba pasang sekejap. Ya, okey ni, pasang ni. Oh, masuk dalam tu. Boleh buka ni mana kopi ni. Baba. Okey. Okay. Dia tidak. Ini yang tu? Bukan lah. Ha, ni sini. Okey. Kita pasang ini senjata dia. Okey, kita pasang. Ini tak salah. Okey. Lepas tu kita akan pasang ini. Yang
yang ni. Okey, kita akan pasang. Okey. Tengok kat sini. Adik Noah punya dah pun siap. Allah semua. Cabut dah Noah. Boleh Pak Im? Dah. Dah. Pandai. Okey, adik Noah punya dah siap. Tengok. Kita boleh tengok kat sini. Oh, sekejap tunjuk kat kamera. Kita boleh tengok kat sini, tengok dia punya hammer pun size dia besar dengan dia punya apa, dia punya kepala tengok, boleh buka. Harga RM2 Lego macam ni. Okay, sekarang kita tunggu Pak Im nya. Nama Pak Im. Tengok Abang Pak Im tekun pasang. Dah siap dah? Ini satu lagi Abang Pak Im. Oh, dah pasang ke? Dah. Dah siap lah. Dah siap ni spare. Ni simpan nanti tak aku hilang ke apa ke. Ni spare. Macam ni lah Pak A. Pegang dia. Mes ni. Macam ni. Kena tekan kuat-kuat. Okay. Sekarang ni kita bagi berdiri. Kejap mah. Bagi berdiri. Tapi Pak A tangan Pak A. Mama. Kejap. Mama ambil tangan. Oh, dah. Cabut pula. Baba, kena tak boleh keluarkan kepala. Okey, ni. Kecil ni kepala Noah. Okey, kejap, kejap. Warnanya kecil, warna besar. Sekejap, lebih baik. Mana nak gambar. Okey, boleh telitikan. Tengok. Om ni yang kepala besar. Om ni kan. Dia besar. Okay, sampai kat sini saja kita review toys Lego yang berharga RM2 dengan kualiti yang memuaskan. Okay, kita akan jumpa ke video yang lain. Yang belum subscribe tu jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe tu terima kasih kerana menonton. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.